Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabak nasiril haqi bilhaq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghayrik. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin Musliman yang dirahmati, yang diberkati dan dilindungi oleh Allah SWT sekalian. Syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan dalam bulan yang penuh kemuliaan dan keagungan dan keberkatan daripada Allah SWT, untuk kita sama-sama menyambung pengajian hadis kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan Ummul Kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat yang ke-67, bab yang ke-12. Babu maja'a fi dhikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menceritakan tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cincin adalah salah satu pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya Rasulullah SAW tidak memakai cincin, tapi disebabkan beberapa perkara Nabi SAW memakai cincin. Cincin adalah termasuk sunnah, tapi sunnah itu sunnah yang berkaitan dengan aksesori. Sunnah ni dia ada banyak level. Ada sunnah berkaitan dengan ibadah. Sunnah berkaitan dengan ibadah. Sunnah ibadah ini tidak boleh tidak boleh meninggalkannya. Seseorang yang meninggalkan sunnah ibadah, tidak melakukannya, maka ianya sesat. Dipanggil orang yang sesat. Contohnya apa? Contohnya ketika tawaf, Quran hanya sebut wal yatawafu bil baitil atiq, hendaklah kamu tawaf Kaabah itu. Tapi Quran tidak bagi tahu berapa kali pusing. Berapa kali pusing? 5 kali ke, 7 kali ke, 9 kali ke, Quran tak bagi tahu.
Yang tu kita tahu daripada sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah buat 7 kali pusing. Jadi kita buat 7 kali. Ya, kita tak kita rasa hari ni rasa semangat sikitlah. Aktif sikit hari ni nak dapat pahala lebih. Saya nak buat 9 kali pusing. Tak sah. Saya nak buat 11 kali lah. Maka itu bukan sunnah, itu menyalahi sunnah. Itu berkaitan dengan ibadah, sesuatu yang menyalahi Rasulullah, itu adalah sesat. Ya. Itu sunnah berkaitan dengan ibadah. Ada berkaitan sunnah yang berkaitan dengan akhlak pribadi. Sesuatu yang Rasulullah tunjukkan kepada kita untuk kita lakukan daripada segi akhlak. Yang ini kalau kita tak buat, kita bukan sesat, tapi maruah kita jatuh, maruah kita jatuh dan akhlak kita buruk. Ya. Jika kita tak melakukannya, kita tidak mencontohi contoh yang terbaik. Dia tak menjatuhkan seseorang kepada sesat seperti sunnah ibadah. Sunnah akhlak, bila kita tak lakukan, kita mendapat kerendahan. Mendapat kerendahan, boleh sampai kepada kehinaan kalau tak ikut akhlak Rasulullah SAW. Ya. Contoh akhlak Rasulullah SAW adalah baginda tidak memaki hamun manusia, tidak sumpah seranah manusia, tidak mencarut kepada manusia. Jadi seseorang yang tidak ingin mengikut sunnah itu dan dia nak mencarut orang lain juga, dia nak maki hamun orang lain juga, nak sumpah seranah orang lain juga, maka maruahnya jatuh, kewibawaannya jatuh, dia menjadi rendah, kedudukannya menjadi rendah. Di sisi masyarakat dia rendah, di sisi Allah dia rendah. Sebab apa? Mulutnya keluar perkataan-perkataan yang kotor, yang kotak macam ayam acak. Ayam acak ni apa? Orang Penang tau, ayam acak. Ayat longkang, mulut dia kotor, busuk, keluar perkataan-perkataan yang busuk, yang kotor, yang cemar, perkataan-perkataan yang pedas, yang leza, yang nasty, yang sarkastik, yang menyakitkan hati orang, yang apa, menyakitkan, perli-perli, sindir-sindir orang. Ini dia merendahkan, merendahkan maruah dirinya. Banyak sindir orang, banyak perli-perli orang. Dia menjatuhkan, dia menjatuhkan kewibawaan dia. Rasulullah SAW tak suka sindir-sindir, perli-perli. Rasulullah tak suka, Rasulullah tak maki hamun, tak sumpah seranah orang. Itu akhlak Rasulullah. Rasulullah antara akhlaknya memaafkan. Memaafkan. Orang buat salah pada kita, kita maafkan. Kalau kita tak maafkan, kitalah yang mendapat kerendahan. Sebab orang yang memaafkan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, la yazidullahu al-'abdu bil la yazidullahu bil 'abdi la yazidullahu al-'abda bi'afwin illa 'izza. Allah Ta'ala menambah kemuliaan kepada hamba-Nya dengan kemaafan yang dilakukan oleh hamba itu. Semakin kita memberi kemaafan atau meminta maaf, semakin dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang meminta maaf kepada kita, kita maafkan dia. Kalau dia tak datang minta maaf pun, kita tetap maafkan dia sebagai nak ikut dan mencontohi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak maafkan orang lain, kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang lebih utama di sisi Rasulullah, apa yang patut menjadi prioriti dalam agama kita. Jadi mudah maafkan orang, lepas pandang kesalahan dan kesilapan orang dan doakan kebaikan untuk orang lain. Kemaafan adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
tidak cepat melenting, tidak cepat naik angin, tak cepat panas baran. Ini semua akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kena contohi. Jangan hanya kerana kita dihina oleh orang lain, kita terus hina dia balik. Dia mencarut kat kita, kita mencarut kat dia balik. Dia perli kita, kita perli dia balik. Ini adalah aksi yang tidak baik. Bukan contoh akhlak yang terbaik. Contoh yang terbaik, orang biadab dengan kita pun kita tetap beradab dengan dia. Semakin orang menunjukkan kebiadaban kepada kita, kita semakin menunjukkan ketinggian akhlak dan adab kita kepadanya. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ingin contohi. Biar orang buat kita, tapi kita jangan buat orang lain. Jangan hanya kerana orang maki hamun kita, kita maki hamun dia balik. Rasulullah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Rasulullah membalas kejahatan dengan kebaikan yang terlebih baik. Ya. Dan ada pula sunnah yang dipanggil sunnah aksesori. Ya. Sunnah aksesori. Sunnah tambahan. Tambahan dalam yang dipanggil berkaitan dengan jibil. Jibillah. Jibillah. Ataupun jibiliyah yang berkaitan dengan tabiat kemanusiaan. Contoh pakaian, jenis pakaian, cincin, jenis cincin, serban, janggut. Ini semua dipanggil sunanul, dia ada sunanul ziyadah, tambahan, aksesori. Yang ini kalau tak lakukan, sesat pun tak, jadi hina pun tak, cuma dia rugi dari segi dia tak buat sesuatu yang Rasulullah SAW buat. Ya. Melainkan jika dia ada alasan yang tertentu. Ya. Cuma dalam bidang ini, dia luas, dia punya skopnya luas. Contohnya Rasulullah sunnah pakaian adalah sebenarnya menutup aurat. Itu sunnah yang terbesar. Ya. Sebab tu luas skop sunnah tambahan ni, dia luas. Jadi passion tu ikutlah fashion yang macam mana, tapi menutup aurat tu pakaian. Baik, cincin. Ya. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa ghairu wahidin an Abdillah ibni Wahbin an Yunus an ibni Shihabin an Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu qala كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فسه حبشيا. حدثنا قتيبة بن سعيد. Bahkan ramai perawi yang lain daripada Abdullah bin Wahb, daripada Yunus, daripada Ibn Shihab, daripada Sayyidina Anas bin Malik berkata, cincin baginda Rasulullah SAW dibuat daripada perak dan batu cincinnya adalah daripada Habashi, daripada Ethiopia. Yang dimaksudkan adalah batu akik berwarna hitam, batu akik. Ya. Batu Habashi ni maksudnya batu akik. Dan cincin tu sendiri daripada perak. Ya. Maksudnya cincin perak bertatahkan batu akik daripada Habashi, Habashah, daripada Habashah. Jadi lelaki boleh pakai cincin daripada perak yang solid. Perak solid dibenarkan. Yang tak boleh dipakai oleh lelaki adalah emas. Emas. Ya. Kalau dia allergic pakai yang perak, dia tak perlu pakai yang emas. Ya. Kalau lelaki tu dia pakai cincin emas, kata kenapa ni? Kenapa tak pakai perak? Allergic, kulit saya allergic dengan. Maka jangan pakai langsung. Tak perlu pakai. Ya. Dan untuk perempuan boleh pakai cincin emas dan cincin perak. Dibenarkan. Dan untuk lelaki, jika cincinnya itu daripada tembaga lain,
perak dan yang lain-lain, logam yang lain, ada campuran emas sedikit, tak menjadi masalah untuk dia nak kuatkan struktur pembinaan pembentukan cincin tersebut. Dicampurkan sikit emas, tak ada masalah. Campuran sedikit emas tu dipanggil suasa. Suasa. Ya. Jadi solid emas tak boleh dipakai oleh lelaki. Solid emas tak boleh dipakai oleh lelaki. Baik emas merah atau emas putih, lelaki haram memakainya. Emas putih dengan emas apa dipanggil? Satu emas putih. Ya, emas putih itu platinum ke titanium? Platinum. Emas putih platinum. Platinum ya ya. Saya tak silap saya, emas putih adalah titanium. Titanium. Platinum tu orang buat trofi, mahal ke gitu. Gitu emas mahal. Trofi platinum. Titanium tak silap saya nama emas putih. Kemudian emas, satu lagi emas dia panggil apa? Yang biasa kita panggil emas kuning. Ya. Yeah. Baik, hadis yang berikutnya, haddatsana Qutaibah, haddatsana Abu Awana daripada Abi Bishrin, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam membuat cincin daripada perak. Baginda SAW mengecop dengan cincin tersebut dan tidak memakainya. Jadi baginda ada dua jenis cincin. Ada dua jenis cincin. Satu cincin yang perak tadi, yang bertatahkan batu akik daripada Habsyah. Dan jenis cincin yang kedua yang baginda tidak selalu, bukan sentiasa berada di tangan baginda SAW, iaitu cincin yang digunakan untuk cop. Zaman dulu cop rasmi mereka adalah cincin yang mereka pakai, letak dekat warna, nanti dia cop di bawah surat tersebut. Tanda surat itu surat yang rasmi. Biasa digunakan apabila ada perutusan waraqah antara kerajaan, daripada raja kepada raja yang lain. Jadi nak tandakan bahawa surat itu adalah surat yang rasmi daripada sesebuah kerajaan, maka dibuat cop. Ya. Jadi Rasulullah pakai waktu nak cop. Jadi warnakan, nanti di situ dia ada cop terus Muhammadur Rasulullah. Diwarnakan, nanti Rasulullah akan cop. Hadis yang berikutnya, haddatsana Mahmud bin Ghailan, akhbarana Hafs bin Umar bin Ubaid Al-Thanafisi, haddatsana Zuhair Abu Khaisama daripada Humaid, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, cincin baginda sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Mata cincinnya sebahagian daripada cincin tersebut. Yang ini yang copnya. Sebab kawasan cop tu pun dibuat daripada perak. Cuma ada ukiran. Dia ada ukiran pada perak itu, iaitu Muhammad pada satu baris, Rasul pada satu baris, Allah pada satu baris. Dan Allah, Nabi SAW memerintahkan supaya nama Allah diletakkan di atas. Jadi Muhammad Rasulullah. Dia kata, aku nak nama aku di bawah dan nama Allah di atas. Jadi kalau nak baca daripada bawah ke atas, Muhammad Rasulullah. Haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Muaz bin Hisham berkata, akhbarani ayahku daripada Qatadah, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW hendak menulis surat kepada orang Ajam. Orang Ajam ni orang luar Arab, kan? Hantar pada Raja Rom, hantar pada Raja Parsi. Ini semua orang Ajam. Ini orang asing. Seseorang memberitahu baginda SAW orang Ajam tidak mahu menerimanya, menerima surat, melainkan surat yang mempunyai ukiran cincin, iaitu surat bercop.
Maksudnya mereka tak terima surat yang tidak bercop, maksudnya. Maka baginda SAW membuat cincin. Seolah-olah aku melihat kilauan di tapak tangan baginda SAW. Maksudnya ketika sahabat ni diceritakan pada anak muridnya daripada tabi'in, dia kata aku masih dapat terbayang-bayang lagi tatkala Rasulullah pakai cincin tersebut berkilau di tangan baginda SAW. Maksudnya perak kan, perak kan, dia ada kilauannya. Sudah tentu ianya sangat cantik dan indah berada di tangan mubarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah Rasulullah buat cop tu sebab para sahabat yang sentiasa menyertai delegasi yang diutus untuk berjumpa dengan raja-raja di luar, sebab Rasulullah berdakwah. Rasulullah utus surat untuk berdakwah kepada raja-raja ini untuk mereka masuk agama Islam. Jadi para sahabat mengatakan mereka hanya terima surat yang ada cop. Jadi Rasulullah kata, okey kalau begitu kita ikut rentak mereka. Mereka nak yang cop, kita buat cop. Tak ada masalah. Rasulullah pun suruh buat. Tapi kalau kita nak pakai cincin yang jenis yang cop macam tu, sekarang kita pakai bukan untuk nak cop kan, tapi kita nak pakai yang macam tu, Muhammadur Rasulullah, boleh tak? Diperbolehkan. Tapi dia kena masuk tandas, kena cabut, masuk dalam kocik ke, masuk dalam mulut ke. Haddasana Muhammad bin Yahya, haddasana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, berkata haddasani ayahku daripada Sumamah, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiallahu anhu berkata, ukiran cincin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad satu baris, Rasulullah satu baris dan Allah satu baris. Pernah nampak tak? Selalu orang buat poster, ya. Saya tunjuk ya. Lebih kurang cop mahar, cop mahar Rasulullah. Kalau kita boleh nampak sini. Boleh. Boleh nampak tak? Muhammad kat bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Ini kerana Rasulullah nak beradab dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya, haddatsana Nasar bin Ali al-Jazami Abu Amr, haddasana Nuh bin Qais daripada Khalid bin Qais daripada Qatadah daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW menulis surat kepada Kisra Raja Parsi, kepada Kaisar dan kepada Raja Najasyi, yakni Raja Habsyah. Seseorang memberitahu baginda SAW mereka tidak akan menerima surat melainkan mempunyai cop cincin. Cincin dulu, cincin ni memang sangat 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 sinonim dengan cop. Sebab tu dalam bahasa Arab cop mohor dipanggil khatam. Cincin dalam bahasa Arab pun khatam, sama perkataan yang sama untuk cincin dan perkataan yang sama juga untuk cop mohor. Kerana orang zaman dulu cincin ni sangat sinonim untuk urusan rasmi diraja. Kisra ini panggilan Raja Parsi. Kisra panggilan Raja Parsi. Jadi dia ada Kisra, nanti ada nama dia, apa nama dia, nama berbeza. Macam Firaun kan, Firaun tu panggilan raja bagi Raja Mesir. Tapi nama dia sendiri Seti ke Firaun Ramses, Firaun
apa lagi, macam-macam kan nama. Kisar, Kaisar pun begitu. Kaisar, Kaisar nama panggilan raja bagi Rom. Pada zaman Rasulullah, Rom pada ketika itu bukan di Itali, kerajaan Rom. Kerajaan Rom ketika itu di Turki. Turki. Zaman Rasulullah, kerajaan Rom telah bertukar di Turki, yang setepatnya di Konstantinopel. Konstantinopel tu nama lama bagi Istanbul sekarang ni. Istanbul. Itu dulu kau tempat pusat pemerintahan Rom. Dikisahnya sebelum Rasulullah lahir, Rom telah dikalahkan oleh tentera Yunani tak silap. Jadi kerajaan Rom mati. Tapi dia punya keluarga dia lari sampai ke Turki. Dan mereka membina kerajaan di sana. Dan mereka beranak pinak selepas 300 tahun. Jadi ada seorang keturunan daripada keturunan lepas 300 tahun dia muncul balik di Turki, sebab keturunan daripada yang raja, keturunan daripada raja Rom tu, mereka lari ke Turki. Lepas 300 tahun mereka berjaya mengambil Konstantinopel dan membina empire mereka di sana. Kemudian semakin luas. Dan itu pun berlaku sebelum Rasulullah lahir. Ya, mereka berpindah. Asal mereka adalah di Itali. Ya. Asal kerajaan Rom di Itali. Tapi mereka telah ditumpaskan. Jadi orang Yunani ambil kerajaan Yunani. Baik, ini adalah hadis yang lebih kurang sama tadi. Baginda SAW pun membuat sebentuk cincin bulatannya adalah daripada perak. Diukir cincin itu dengan kalimah Muhammadur Rasulullah. Haddasana Ishaq bin Mansur, haddasana Sa'id bin Amir dan Al-Hajjaj bin Minhal, daripada Hammam, daripada Ibnu Juraij, daripada Az-Zuhri, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiallahu anhu, baginda Nabi SAW apabila memasuki tandas, baginda sengaja mencabut cincinnya. Kerana apa? Kerana ada nama mulia di situ. Nama Allah dan nama Muhammad. Kedua itu nama yang mulia. Kedua nama itu berada di atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Nama yang bergandingan di atas arasy ilahi. Nama yang sangat mulia. Hadis yang terakhir dalam bab ini, haddasana Ishaq bin Mansur, haddasana Abdullah bin Numair, haddasana Ubaidullah bin Umar, daripada Nafi', daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin daripada perak. Cincin itu berada di tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian di tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian di tangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kemudian di tangan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, hinggalah cincin tersebut jatuh di telaga Aris. Cincin itu berukir kalimah Muhammadur Rasulullah. Sekarang Lord of the Ring bertukar, bergilir, berpindah-pindah. Ya. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lord of the Ring adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, Lord of the Ring adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Umar Al-Khattab meninggal dunia, Lord of the Ring yang berikutnya adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Hadisnya, dalam riwayat yang lain cerita lebih panjang. Pada suatu ketika Sayyidina Uthman pada tahun ke-6 pemerintahannya, Sayyidina Uthman adalah yang paling lama sekali memerintah, iaitu 12 tahun pemerintahan Sayyidina Uthman. Jadi pada pertengahan pemerintahannya tahun yang ke-6, ya, beliau pergi di suatu tempat nak ambil air sembahyang. Jadi beliau pun cabut cincin beliau tu, beliau bagi kepada salah seorang daripada pembantunya. Ya. Yang cincin tu yang berukir Muhammadur Rasulullah itu. Dan
Sayyidina Osman pun mengambil air sembahyang, tapi entah macam mana pembantu dia ni terslip daripada tangan dia. Cincin tu terjatuh di dalam telaga tersebut. Telaga tu penuh dengan air di dalamnya. Maka Sayyidina Osman radhiyallahu anhu mengarahkan untuk dikeringkan air semua tu untuk dapatkan balik cincin tersebut. Digali air itu, tak jumpa cincin itu. Sayyidina Osman kata cari lagi. Maka projek pencarian berlangsung selama 3 hari 3 malam. Sudahlah air dikeringkan, tanah pula dibawa keluar lagi. Tanah bawa keluar lagi, bawa keluar lagi. Ini legasi Rasulullah SAW, cincin ni dia tak boleh hilang. Cari sampai dah 3 hari 3 malam, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu kata okay, that's it, dah takdir Allah Ta'ala. Kita terima takdir Allah Ta'ala, memang dia tak nak kembali kepada kita. Bayangkan dah kering dah tapi tak jumpa juga, tanah dah telan ke macam mana, tapi dah takdir Allah Subhanahu Ta'ala cincin itu hilang. Sejak daripada itu bermulalah fitnah yang besar dalam pemerintahan Sayyidina Osman. Perpecahan di kalangan umat Islam yang besar berlaku di kalangan umat Islam. Fitnah-fitnah, ujian yang besar daripada segi perpecahan daripada kalangan umat Islam berlaku setelah daripada hilangnya cincin tersebut, iaitu 6 tahun terakhir pemerintahan Sayyidina Osman. Pergolakannya sangat dahsyat. Yang mana 6 tahun pertama pemerintahan Sayyidina Osman, semuanya berjalan dengan smooth. Pemerintahan beliau sangat baik. Dan beliau banyak mengadakan perkara-perkara yang baru yang baik. Kemudahan-kemudahan. Beliau banyak menyumbang jasa. 6 tahun yang pertama semua Masya Allah, Tabarakallah. Sejak masuk tahun 6 tahun yang berikutnya, pertengahan itu, sejak daripada hilang, pergolakan-pergolakan sampai ianya berakhir kepada pembunuhan Sayyidina Osman itu sendiri. Pergolakan itu, dan ulama' mengatakan sejak daripada hilangnya cincin itu, pergolakan yang berlaku pada zaman Sayyidina Osman tidak berakhir sampai sekarang. Sejak daripada itu, umat Islam berpecah dengan bermacam-macam perpecahan. Sejak zaman Sayyidina Osman, seorang yang memahami sejarah akan mendapati bahawa umat Islam masih bersatu zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita akan dapati zaman Sayyidina Osman lah bermulanya pergolakan yang besar di kalangan umat Islam. Zaman Sayyidina Osman. Bahkan pembunuhan Sayyidina Osman itu sendiri membuka suatu bentuk perselisihan yang besar di kalangan umat Islam. Yang dimaksudkan adalah para sahabat. Adalah para sahabat. Antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Antara Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Muawiyah. Saya tidak ingin membuka cerita tersebut. Sebab masyarakat awam tak dapat nak hadam dengan baik apabila berlaku peperangan antara sahabat dengan sahabat. Ia berlaku dengan hikmah. Kalau saya buka nanti dia lebih panjang. Cukup kita menghormati perselisihan yang berlaku tersebut. Mereka adalah orang-orang besar di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang dijamin syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi sejarah tetap merekodkannya. Ya. Itu semua selepas hilangnya cincin tersebut. Nak jadikan hikmah. Ya. Cincin ni dia ada keberkatan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ada keberkatan. Bukan bermakna Sayyidina Osman hilang keberkatannya. Tapi Allah SWT dah nak jadikan cerita kan? Hikmah hilangnya cincin tersebut sehingga terbukanya pintu pergolakan yang besar. Macam Nabi Adam, tok kita kan? Allah Ta'ala susun atur, tetapkan dia terlupa dan termakan buah larangan, lalu diturunkan di planet bumi ini dan kita semua lahir di planet ini. Asalnya alam kayangan tu tinggi tu, alam syurga nama dia. Tapi nak dijadikan cerita,
Allah Ta'ala nak manusia diuji di dunia ni, Allah jadikanlah cerita disusun dengan indah, termakan buah larangan. Lalu Nabi Adam bersama moyang perempuan kita yang pertama, Siti Hawa, diturunkan ke planet bumi ini. Lalu beranak pinak, beranak pinak, berkembang, berkembang. Itu yang lahir saya, tuan-tuan dan puan-puan di sini. Nak cari peta balik, nak balik negeri asal tok kita, namanya syurga. Di sini kita lintas saja. Rasul kata kamu lintas saja ya di dunia, kamu lintas saja. Kamu sebagai pelintas, kamu sebagai stranger, kamu sebagai pendatang, sebagai foreigner, sebagai alien. Kamu alien, kata Rasulullah. Alien yakni pendatang. Kamu asing, kamu asing di sini. Kamu hanya, it happened that you were born here. Kalau tak asalnya, kita memang alam kayangan. We are not from this planet actually. We are looking for the GPS to go back to our origin. That is the paradise of Allah. Paradise is in fact from Arabic word. It is Firdaus. Firdaus, the plural of that is Faradis. Al-Faradis. Firdaus, singular. The plural, kata ramai, Al-Faradis. Paradise, daripada bahasa Arab tu. Sebenarnya, yang daripada bahasa Arab tu pun daripada bahasa asing. Bahasa Suriani lama. Quran ambil. Tapi bila Quran dah ambil, dia otomatik jadi bahasa Arab. Walhasil, kita di sini untuk dapatkan GPS untuk balik negeri asal, supaya kita dapat mewarisi semula peruntukan untuk setiap cucu cicit keturunan Nabi Adam AS untuk dapatkan tanah mereka di syurga. Itu aset kita yang sebenar, property kita yang sebenar. Jadi siapa yang berjaya masuk ke dalam syurga, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang mewarisi, iaitu yang mewarisi syurga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa mewarisi? Sebab di dunia ni, konsepnya kita tuntut balik hak kita. Sesuatu yang bukan hak kita, kita tak boleh tuntut. Kita tak boleh pergi mahkamah, kita nak tuntut hak pusaka orang lain saja-saja. Nak mewarisi, kita tak ada kena-mengena dengan dia. Mana boleh tuntut begitu saja? Ya. Jadi disebabkan setiap tanah syurga itu ada peruntukan untuk anak cucu cicit Nabi Adam. Ha, you have to claim back your own property, your own asset, your own castle, your own mansion, your own sovereign. Dan dalam syurga itu, setiap manusia di kerajaan dia sendiri ya. Dia bukan macam rumah teres, sebelah ni mahligai kita, sebelah ni mahligai kita. Dia macam bukan tanah lot macam tu. Setiap orang tanah jajahan, seperti dia raja. Isteri dia seperti queen dalam raja. Dia ada pembantu dia, dia ada khadam, dia ada mahligai di atas bukit, di atas puncak desir angin, di atas gunung, di atas tepi laut, dalam sungai. Semua ada kerajaan dia sendiri. Sebab orang yang paling akhir keluar daripada api neraka dan terakhir masuk dalam syurga, dia mendapat saiz syurga yang paling kecil sekali. Sebab dia berada di tingkat yang paling bawah. Yang paling kecil itu pun saiz dia ada 10 kali ganda lebih besar daripada dunia ni semuanya. Itu yang paling kecil tu. Paling kecil. The smallest paradise. For the last person to enter paradise. Ha. Kalau dah yang paling kecil macam tu, 10 kali ganda tu, kan? Tak ada siapa raja di dunia yang ada, yang memerintah satu dunia ni kan. Ini 10 kali ganda dunia besar. Allah Ta'ala nak bagi, dan Allah Ta'ala akan surprisekan kita. Macam mana Allah bagi kelazatan, kehebatan, keseronokan di dalam syurga Allah. Yang mana kemuncaknya, apabila kita dapat melihat pencipta kita. Apa kita dapat? Bertemu dengan Allah dan dapat memandangnya. Jadi
Kalau kita perhatikan siarah sejarah selepas daripada Sayyidina Uthman tu, zaman Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali perang. Itu zaman perang sana, perang. Sayyidina Ali kebanyakan masa dia perang. Zaman Sayyidina Ali. Sekejap Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyahnya dan angkatannya, Sayyidina Aisyah dengan angkatannya, kemudian nanti puak-puak yang lain lagi yang memusuhi Khawarij, yang memusuhi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini memang zaman perang-perang. Lepas zaman Sayyidina Ali, digantikan sekejap oleh anaknya Sayyidina Hasan, pun dahsyat pergolakan. Sampai Sayyidina Hasan meletakkan jawatan setelah 6 bulan memegang tampuk pemerintahan. Kemudian berpindah kepada seorang sahabat Nabi yang lain yang mulia bernama Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, bekas penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang insan yang mulia di sisi Allah. Jadi kita kena hormat semua sahabat, ya. Kena hormat semua sahabat, kena respect semua sahabat. Kena cinta semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Sayyidina Muawiyah berkembang lagi pergolakan-pergolakan, perpecahan-perpecahan. Itu Bani Umayyah, lepas Bani Umayyah Bani Abbasiyah dengan Mu'tazilah, dengan Qadariyah. Kemudian kita akan berapa sejarah dia berlangsung berentetan peperangan antara orang Islam dan sebagainya, dia sentiasa berlangsung sampai sekarang ni, sampai sekarang. Sebab saya minat sejarah, saya ikuti sejarah. Sebelum kita sekarang ni, Yaman, Syria masih perang tak habis lagi. Sebelum ni Iraq, Iraq pun masih CP-CP tak habis betul lagi. Sebelum Iraq tu ada peperangan yang lain lagi. Sebelum Iraq tu kan, pada era yang sebelumnya, era sebelumnya, kurun sebelumnya, ada saja peperangan di kalangan umat Islam, perpecahan daripada umat Islam. Ya. Cincin itu Allah Ta'ala yang lesapkan dia, Allah lenyapkan dia, dan dia akan kembali. Dalam hadis yang lain menyebutkan dia akan kembali kepada Lord of the Ring di akhir zaman. Namanya seperti namaku, kata Rasulullah, dan nama ayahnya seperti nama ayahku, Muhammad bin Abdullah, dan dia adalah daripada zuriat keturunanku, dan dia digelar sebagai Al-Mahdi, dan dia akan mengisi dunia ini dengan keadilan seperti mana dunia sebelum itu dipenuhi dengan kezaliman dan kedurjanaan. Satu orang anak keturunan Rasulullah, secara miracle dia akan dapat balik, dia akan balik cincin Rasulullah, dia akan dapat balik peti tabut. Peti tabut ni peti berkat kan Bani Israel dulu yang hilang. Dalam Quran, dalam surah Baqarah cerita, orang Bani Israel kena pergi perang mesti bawa peti tabut, sebab dalamnya ada pakaian Nabi Ibrahim, ada tongkat Nabi Musa. Jadi mereka bawa, mereka menang perang. Tapi setelah masa berlangsung, mereka semua banyak derhaka pada Allah. Allah Ta'ala lenyapkan peti tabut tersebut, seperti mana Allah lenyapkan cincin Nabi SAW di perigi tersebut. Tapi nanti di akhir zaman, riwayat mengatakan semuanya akan dikeluarkan secara miracle dan akan dibawa, dikurniakan kepada Al-Mahdi, keturunan Rasulullah. Itu tanda apabila cincin itu telah kembali kepadanya dan peti tabut itu kembali kepadanya, itu tanda kedaulatan dirinya. Umat Islam semua secara automatik tahu yang ini Al-Mahdi yang sungguh. Ini bukan fake punya Al-Mahdi. Sebab ramai orang boleh mengaku diri dia Al-Mahdi, Al-Mahdi. Tapi Al-Mahdi yang sebenar ada tandanya. Ulama' mengetahui sebab dalam hadis ada bagi tahu. Tandanya adalah mendapat perkara-perkara keberkatan itu. Warisan daripada Nabi-Nabi yang terdahulu itu tanda kedaulatannya. Raja-raja kan dia mesti ada tanda kedaulatan dia. Apa yang menyebabkan dia berdaulat. Siapa yang melanggar tu boleh terkena tulah. Tulah. Israel, ya. Ini bukan main-main. Tulah bukan suatu yang dongeng. Tulah suatu yang real berlaku. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Itu kisah cincin. Cincin Nabi Sulaiman juga akan dikembalikan, ya, akan dikembalikan cincin Nabi Sulaiman di akhir zaman. Cincin Nabi Sulaiman akan naik, cincin Nabi SAW juga akan naik. Antara tugas cincin Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam hadis
bila dia letak atas dahi seseorang, kalau orang tu betul-betul dia betul-betul Islam, dia okey muka dia. Tapi kalau dia semi kafir, akan terus akan apa? Akan keluar perkataan kafir ya, dengan cincin tersebut. Cuma zaman Al-Mahdi nanti, memang seluruh dunia ni akan berada di bawah tampuk pemerintahan Al-Mahdi. Pada ketika itu, ramai orang sudah mula nampak kebenaran Islam. Ramai yang masuk Islam, tapi Yahudi banyak memerangi Islam. Dan ketika akhir kehidupan Al-Mahdi itu, Nabi Isa turun. Nabi Isa akan join Al-Mahdi. Ataupun dipanggil Khalifah Al-Mahdi. Di Syam, hadis bagi tahu, di Syria ataupun di Damascus, tepatnya di Damascus, Nabi Isa akan diturunkan. Ketika itu, ketika sedang zon perang, kata Rasulullah. Ketika itu Damascus sedang berada dalam zon perang. Pada ketika itu Nabi Isa akan diturunkan dalam waktu subuh di sebuah menara di masjid, masjid di Dimashq, kata Rasulullah, di Damascus, Syria. Sebab tu guru kami Al-Habib Abu Bakar Adi mengatakan tak mustahil. Kalau mungkin yang ini Nabi Isa turun, mungkin yang ini, mungkin yang lain. Tapi kita memang sedang menunggu kedatangan Imam Mahdi sebagai alamat kiamat besar yang pertama. Sebab semua alamat kiamat yang lain semua dah terzahir, kata Habib Abu Bakar Adi. Alamat kiamat kecil semua dah terzahir. Sekarang tengah tunggu alamat kiamat besar je. Yang pertama akan dimulakan dengan munculnya Al-Mahdi, kemudian turun Nabi, sebelum Nabi Isa, keluarnya Dajjal. Selepas keluarnya Dajjal, turun Nabi Isa. Nabi Isa akan join tentera Al-Mahdi. Selepas Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj. Selepas Ya'juj Ma'juj, nanti akan ada asap yang menyelubungi permukaan bumi ini. Kemudian akan keluar haiwan daripada antara Safa dan Marwah, haiwan yang beriman, yang boleh berfasih cakap Arab. Yang ini dia akan keluar dengan, yang haiwan pelik ini akan keluar antara Safa dan Marwah, dia akan bawa cincin Nabi Sulaiman AS. Itu seperti mana yang disebutkan hadis. Kemudian matahari timbul daripada barat. Ketika itu pintu taubat sudah tertutup. Siapa yang tak sempat bertaubat, maka dia ketahui bahawa taubat telah tidak diterima tatkala matahari muncul daripada sebelah barat. Pintu taubat dah tertutup. Nak taubat, taubat sekarang. Sebab pintu, sebab matahari boleh muncul daripada barat. Selepas itu akan ada bayu yang akan bertiup untuk menarik nyawa manusia, dan kemudian kiamat berlaku. Rasul kata the moment alamat kiamat besar yang pertama muncul, iaitu Al-Mahdi, alamat kiamat yang lain semuanya berantaian. Dia akan berurutan daripada satu ke satu yang lain. Baik, kita masuk dalam bab yang baru, bab yang ke-13. Babu ma ja'a fi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Dan saya jenis tak terbiasa pakai cincin. Dulu macam-macam cincin ada. Cincin yang bertatahkan akik pun ada, cincin yang Muhammadur Rasulullah pun ada. Tapi setiap kali pakai hilang. Setiap kali pakai hilang. Saya tak tahu siapa Lord of the Ring untuk cincin saya yang hilang tu. Saya kata mungkin nasib saya lah untuk susah nak pakai cincin. Pakai cincin hilang sebab kadang kita dah nak pergi tandas buka kan? Nanti tertinggal dan tercicir masuk dalam poket. Kadang poket kita ni ada lubang sikit je dia dah terkeluar. Baik. Bab ini menceritakan tentang baginda Nabi SAW memakai cincin di tangan kanannya. Haddatsana Muhammad bin Sahal bin Asakarin al-Baghdadi dan Abdullah bin Abdul Rahman, kedua-duanya berkata haddatsana Yahya bin Hasan, berkata haddatsana Sulaiman bin Bilal daripada Syarik bin Abdullah bin Abi Namir daripada Ibrahim bin Abdullah bin Hunain daripada ayahnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW memakai cincin di jari tangan kanannya. Jadi yang terbaik dengan tangan kanan.
Tapi seperti mana saya sebut, sebab ini adalah sunnah yang bertambahan kan, berkaitan dengan pemakaian dan tabiat kemanusiaan. Jadi terpulang kepada manusia sebenarnya akhirnya. Kalau dia nak pakai tangan kanan pun boleh, itu yang terbaik. Siapa yang nak pakai tangan kiri pun tak ada masalah. Kalau perempuan pakai cincin, niat sunnah boleh tak? Boleh lah, niat sunnah. Saya dengar Rasulullah pakai cincin, saya pakai cincin ini nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Tak ada masalah berniat. Allah, Allah itu melayani hambanya sebagaimana hamba itu bersangka baik kepadanya. Kalau kita bersangka baik pada Allah, Allah bagi kita pahala. Dengan kita pakai cincin, dengan niat sunnah, Allah mengganjari kita atas niat tersebut, Allah Ta'ala melakukannya. Ana inda zanni abdi bi, dalam hadis Qudsi, Allah mengatakan, aku ada di atas persangkaan hambaku terhadapku. Maka kita bersangka baik yang baik pada Allah. Yang kita lakukan ini, Allah bagi kita ganjaran pahala. Kita mendapat kebaikan daripada Allah. Ya. Sebelum makan, kita baca bismillah. Kemudian kita baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina azaban nar. Kita berharap dengan baca doa makan itu Allah Ta'ala bagi keberkatan kepada kita. Allah bagi keberkatan pada makanan kita. Maka manusia itu diberikan oleh Allah berdasarkan persangkaan baik hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika hamba itu berbaik sangka, Allah Ta'ala bagi dia keberkatan melalui dia baca doa tersebut, kan? Pengharapan dia pada Allah dengan sangka baiknya pada Allah, Allah Ta'ala bagi pada dia. Allah anugerahkan pada dia, Allah kurniakan pada dia. Jadi kita banyak sangka baik pada Allah, terus beramal dengan bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus beramal. Sebab Allah dah kata, aku di atas persangkaan hamba ku terhadapku. Ya. KW, karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Kan? Selawat antara terawih. Selawat antara terawih. Al-Khalifatul Rabi' Sayyidina Ali Ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Semoga Allah Ta'ala mencahayakan wajahnya. Sebab tadi kan saya kata musuh Sayyidina Ali zaman dia tu Khawarij. Puak Khawarij ni tak suka Sayyidina Ali. Mereka ni bila sebut nama Sayyidina Ali, Mereka sebut sawadallahu wajhah, semoga Allah menghitamkan wajahnya. Khawarij ni orang Islam eh? Orang Islam yang rajin beribadat. Janggut mereka panjang, suka baca Quran, ibadah sampai hitam-hitam. Berzikir banyak. Tapi sebab dia tak ambil ilmu daripada apa yang difahami oleh sahabat. Ini Khawarij. Khawarij. Dia kata kami tak nak dengar sahabat, kami nak dengar terus Quran. Sebab sahabat-sahabat ni pun manusia biasa je, bukan maksum. Boleh salah silap. Ya. Jadi berlaku banyak peperangan antara umat Islam dengan Khawarij ni. Dan Khawarij banyak mencela, mencaci Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Sayyidina Ali, dan sebelum peperangan nak diadakan, Sayyidina Ali hantar dulu beberapa orang sahabat yang ada kedudukan di sisi mereka untuk terangkan pada mereka bahawa agama kita ni dia bukan simple, simplistic ambil Quran terus. Pemahamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada sahabat daripada kalangan Khawarij, tak ada sahabat ya. Khawarij ini semua daripada kalangan tabi'in, tak ada daripada kalangan sahabat. Ya. Jadi mereka kena terangkan kami ini pewaris mewarisi kefahaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ada sanad ilmu daripada Rasulullah, kami faham Quran itu diturunkan ayat yang mana satu, ketika mana, tujuannya. Jadi Khawarij ni dia nak skip. Dia tak nak sahabat, dia nak terus Quran. Ha, kan peristiwa tahkim dia. Dia letak tombak, letak Quran atas. Ni kami nak Quran je yang menghukumi kami. Tak nak sahabat. Ha, jadi bila delegasi tu hantar sebahagian daripada Khawarij ada yang faham. Oh, ya tak ya juga eh. Kita dapat faham agama ni kena melalui sahabat. Mana boleh terus lompat skip kita. Jadi antara mereka ada bertaubat, tapi sebahagian besar mereka masih nak bermusuh dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya.
sampai mereka tahap mengkufurkan Sayyidina Ali. Ya. Macam-macam cercaan mereka lemparkan pada Sayyidina Ali. Pernah orang tanya pada Sayyidina Ali, "Sayyidina Ali, Khawarij ni dah begini begitu buat pada engkau. Apa pendapat engkau terhadap Sayyidina, terhadap puak Khawarij?" Pertama yang keluar daripada mulut Sayyidina Ali, "Mereka adalah saudara kita dalam Islam. They are our brothers." Kita takkan, dia kufurkan kita macam mana pun, tak semestinya kita kufurkan mereka balik. Sebab tu saya sebutkan tadi, akhlak tadi. Bila orang buat kita, kita jangan tu buat orang lain. Sayyidina Ali pertama sekali mengakui mereka adalah saudara kita. Maksudnya Sayyidina Ali mengakui mereka masih orang Islam. Hanya sahaja mereka memberontak ke atas kita, kata Sayyidina Ali. Ya. Demikian orang yang dapat kawal ego dia, kawal emosi dia, orang yang adil, saksama. Ya. Orang yang balance dalam hidup dia. Dia tak cepat melenting. Kan? Dia tak cepat melenting. Walaupun Khawarij dah buat macam-macam pada Sayyidina Ali. Tapi bila orang tanya dia, pendapat beliau tentang Khawarij, dia kata mereka adalah saudara kita. Perkataan yang mendamaikan. Perkataan yang melambangkan persaudaraan. Dan ini akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat antara tarawih ni cantiklah ulama susun, ya, supaya nak kuatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab di dalamnya ada sebut sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar Al-Khalifatul Awal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kerana ramai-ramai radiyallahu anh. Oh, itu syiar tu, syiar Islam memuliakan para sahabat Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Ini tiga khalifah dilaknat oleh orang Syiah. Syiah yang pelampau. Syiah pelampau. Syiah ni pun banyak kategori dia. Syiah pelampau ni kebanyakannya di Iran lah. Ada sebahagian di alam Melayu pun ada yang terikut-ikut. Dilaknatnya Sayyidina Abu Bakar. Dilaknatnya Sayyidina Umar. Dilaknatnya Sayyidina Osman. Jadi bila setiap kali empat rakaat tu cantik, kan? Sebab zaman sahabat Nabi SAW, solat tarawih, setiap empat rakaat mereka berhenti untuk buat perkara yang lain dulu, ibadah yang lain. Contohnya, sahabat-sahabat Nabi di Madinah, di Masjid Nabawi, mereka buat 20 rakaat. Setiap empat rakaat, mereka berhenti untuk buat empat rakaat yang lain. Mereka berehat sebentar untuk buat empat rakaat mutlak. Kan? Sebab biasa empat rakaat yang tarawih ni biasa panjang-panjang, kan? Jadi mereka take comfort dengan empat rakaat yang pendek mereka buat, kan? Jadi rehat mereka tu empat rakaat pendek, jadi dia slow down sikit. Nanti dia panggil lagi as-salatu jami'ah, solat jemaah nak mula, mereka masuk balik saf, buat lagi empat rakaat panjang-panjang. Sebab tu zaman sahabat, solat tarawih mereka biasa habis nak kat subuh. Nak kat subuh, nak kat waktu sahur. Yang panjang-panjang. Kemudian empat rakaat buat, lepas tu berhenti lagi. Buat empat rakaat lagi. Jadi di Mekah pula, sahabat-sahabat di Mekah, mereka setiap empat rakaat tarawih berhenti, mereka tawaf tujuh kali Kaabah. Sebab mereka ada Kaabah. Lepas habis tawaf tujuh kali pusing, semua masuk saf balik empat rakaat lagi. Habis empat rakaat, berhenti sekejap, tawaf lagi. Ya. Ini sejarah para sahabat Nabi SAW dalam menghidupkan malam-malam Ramadan. Biasa pun habis nak kat subuh habis. Empat rakaat tawaf, empat rakaat tawaf. Ada akan ada empat kali tawaf lah. Empat kali tawaf, empat kali tujuh, 28 pusingan. Jadi berhenti empat rakaat untuk diisi dengan sesuatu yang bermanfaat memang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Cuma ulama Melayu ni taklah buat sesuatu yang memberatkan. Cukup untuk diadakan syiar, kita berselawat. Selawat tu jadi pengisian antara empat rakaat. Pengisian dan sekaligus jadi penguat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dengan kita memuliakan para sahabat Nabi SAW.
Sebab orang tak memuliakan sahabat Nabi ni memang fahamlah dia ni terpalit dengan Syiah. Jadi ini dah amalan turun-temurun di alam Melayu. Maka kalau ada orang kata orang Melayu ni ikut ikut ajaran Syiah ke ikut ulama Syiah dulu yang datang, itu adalah silap besar, silap besar. Selawat antara tarawih tu sahaja menjadi penanda bahawa alam Melayu ni dah memang dididik oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak sekian lama. Kalau ulama Syiah yang main peranan besar dalam menyebarkan dakwah di alam Nusantara kita ni, dah tentu selawat di antara tarawih tersebut yang dimuliakan para sahabat takkan ada di situ. Mereka melaknat Syiah pelampau ni. Cara dia bagi salam kalau sembahyang, cara bagi salam, dia tak bagi salam macam biasa. Dia tepuk, dia tepuk peha dia. Tepuk, tiga kali tepuk. Tepuk yang pertama, laknat atas Sayyidina Abu Bakar, dia kata. Kedua, laknat atas Sayyidina Umar. Ketiga, laknat atas Sayyidina Osman. Tiga sahabat ni memang mereka laknat habis-habisan. Antara sahabat lain yang mereka laknat adalah Sayyidina Aisyah. Dan ramai lagi sahabat. Mereka bagi orang Syiah ni ada 5-6 sahabat je yang mereka akui sebagai betul-betul sahabat Nabi. Salman Al-Farisi, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Ya. Jadi hikmah besar. Jadi jangan kata bid'ah orang yang selawat antara terawih. Sebab berhenti antara 4 akad-akad itu memang ada dasarnya daripada apa yang dilakukan oleh lapisan kelompok yang paling dekat dengan Rasulullah, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan bid'ah, sunnah. Hadis yang berikutnya, hadasana Muhammad bin Yahya, hadasana Ahmad bin Salih, hadasana Abdullah bin Wahab daripada Sulaiman bin Bilal daripada Syarik bin Abdullah bin Namair bin Abi Namir, seumpama hadis sebelum ini. Cuma perawi ada lain, beliau bawakan. Seperti saya sebutkan sebelum ni, lain perawi, hadis dah dikira lain oleh muhadisin. Dia dah hadis yang lain. Walaupun walaupun teks hadis sama, tapi perawi lain. Hadis yang berikutnya, saya terus kepada sahabat, perawi sahabat. Hamad bin Salamah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Ibnu Abi Rafi' memakai cincin pada jari tangan kanannya, lalu aku bertanya tentang hal tersebut. Beliau menjawab, aku melihat Abdullah bin Ja'far, yang ini sepupu Rasulullah. Abdullah bin Ja'far juga memakai cincin pada jari tangan kanannya. Dan Abdullah bin Ja'far berkata, baginda Rasulullah SAW memakai cincin pada jari tangan kanannya. Haddasana Yahya bin Musa, haddasana Abdullah bin Numair, haddasana Ibrahim bin Fadal daripada Abdullah bin Muhammad bin Akil daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW memakai cincin pada jari tangan kanannya. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, baginda Nabi SAW memakai cincin di jari tangan kanannya. Daripada Salt bin Abdullah berkata, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memakai cincin di jari tangan kanannya. Aku rasa beliau cuma akan mengatakan baginda Rasulullah SAW memakai cincin di jari tangan kanannya. Hadis yang ke-102. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, baginda Nabi SAW membuat cincin daripada perak. Baginda SAW menghadapkan batu cincin itu ke telapak tangannya. Baginda Nabi SAW mengukirkan kalimat Muhammadur Rasulullah di batu cincinnya dan melarang siapa sahaja mengukir kalimat seperti itu. Cincin itulah yang jatuh dari tangan Mu'aikib ke dalam telaga Aris. Mu'aikib adalah nama pembantu bagi Sayyidina Osman. Pembantu setia tapi tercuai sedikit. Terslip. Terjatuh cincin dalam telaga Aris. Kenapa nak baginda pakai cincin, batunya dihadap ke belah tapak tangan dalam solat baginda SAW, supaya tak galik, tak fokus pada batu cincin tu. Sebab bila batu cincin keluar, nanti bila semayang, cantik juga diamond aku ni. Dah hilang khusyuk dalam solat. Kilau-kilau. Ni suami aku bagi ni, sayang suami. Dalam solat sayang suami. Masya-Allah. Tanda perkahwinan ni. Ni cincin tunang ni dah 30 tahun dah pakai.
Dalam solat syok dia tengok. Manusia dia boleh tarik perhatian. Jadi Rasulullah SAW terbalikkan. Jadi Rasulullah kalau pakai cincin, pematanya kat belah dalam. Bukan saja, bukan saja waktu solat. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hatim bin Ismail daripada Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya berkata, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memakai cincin di jari tangan kiri mereka. Cucu Rasulullah pakai tangan kiri sebab dia berkaitan dengan aksesori. Seorang nak pakai tangan kanan, bismillah. Siapa yang selesa nak pakai tangan kiri, bismillah. Aksesori. Hadis yang berikutnya, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Nabi SAW memakai cincin pada jari tangan kanannya. Berkata Abu Isa, yakni Imam Tirmizi, pengarang kitab ni, hadis ini gharib, yakni ganjil. Kami tidak pernah menemukan ganjil tu bukan daripada segi matan, bukan dari teks, tapi daripada segi riwayat. Riwayat sanad. Kami tidak menemukan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Arubah daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik. Ini jarang kami jumpa hadis yang Sa'id bin Arubah ambil daripada Qatadah. Daripada Anas bin Malik, daripada baginda SAW, melainkan dalam bentuk seperti ini. Ini dalam hadis ini. Sebahagian sahabat Qatadah pula meriwayatkan daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik, daripada baginda SAW, bahawasanya baginda memakai cincin di tangan kirinya. Hadis ini juga tidak sahih. Ada riwayat kata pakai sebelah kiri, rasa pakai sebelah kiri, tapi hadis itu tidak sahih. Hadis yang terakhir dalam bab ini, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, baginda Rasulullah SAW membuat sebentuk cincin daripada emas. Ini pada awal-awal ya, ketika pengharaman emas masih belum diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ketika masih belum diharamkan, maka emas ketika itu masih boleh digunakan macam arak kan. Arak sebelum diturunkan ayat yang mengharamkan, para sahabat masih minum arak. Ada para sahabat masih minum arak. Cuma bila diturunkan ayat pahaman arak, semuanya tinggalkan arak serta merta. Yang sebelum tu ketagih arak semua, dah tinggalkan serta merta. Tak nak sentuh arak. Mereka pecahkan tong-tong arak semua. Mereka dah siap sedia. Apa saja yang Allah larang, yang kami siap tinggalkan. Ini para sahabat. Pada hari turunnya ayat pengharaman arak, berlakunya banjir arak yang besar di kawasan Madinah Munawarah. Kena tong-tong semua dipecahkan. Yang ada dalam rumah semua dibawa keluar, semua dipecahkan. Baginda Rasulullah SAW membuat sebentuk cincin daripada emas. Baginda SAW memakainya di jari tangan kanannya. Lalu orang ramai juga membuat cincin daripada emas. Baginda SAW kemudiannya mencampakkan, iaitu membuang cincin emas tersebut dan bersabda, aku tidak akan memakainya lagi buat selama-lamanya. Orang ramai pun mencampakkan, iaitu membuang cincin mereka. Sebab mereka nak ikut betul Rasulullah SAW. Rasulullah buang cincin. Bila turun pengharaman tu, Rasulullah buang, letak tu ke tepi. Para sahabat tengok Rasulullah buang cincin emas, mereka semua pun yang pakai cincin emas cabut buang. Lepas tu mereka keluar daripada masjid, ada orang kata, eh kamu tak nak ambil ke cincin emas? Kami telah melihat Rasulullah membuangnya dan kami tidak ingin mengambil semula apa yang telah kami buang ketika kami ingin menurut Rasulullah SAW. Jadi rasanya cincin-cincin emas tu masuk baitul mal lah. Dia orang tak nak ambil lah. Sebab dia nampak Rasulullah lempar, kami pun lempar dan kami tak nak ambil balik apa yang kami lempar. Apa yang kami lihat pada Rasulullah SAW. Wallahu'alam, sampai di situ. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat syafaat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirat, dapat meminum telaga Kautsar daripada tangan mubarak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.
Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.